Halo sahabat bonsai Karsi, ketemu lagi di channel saya, channelnya Dongkel Mendongkel, segala jenis bahan bonsai. Kali ini kita akan dongkel lagi geng. Kali ini kita masih dongkel di lokasinya banyak serut. Terus kalau ketemu wahong kita tetap hajar, yang penting nandur bikin bonsai geng. Oke, kita langsung ke lokasi geng. Halo sahabat bonsai, ini saya dapat target serut. Kayaknya ini bakalan saya konsep kayak apa ini? Gak tahu. Posisinya kayak gini. Ini di sini ada akar, udah kena linggis geng. Kayaknya ini meliuk-liuk geng, tapi nggak tahu, semoga aja ini meliuk-liuk geng. Ini geng, ini geng posisinya geng kayak gini. Kita coba angkat yang ini geng. Ini geng udah meliuk. Ini lurus geng, kayaknya. Ini geng, posisinya kayak gini. Oke sahabat bonsai KRC, ini kayaknya lurus ke bawah. Saya nggak punya konsep kalau lurus ke bawah, soalnya ini nggak meliuk-liuk geng ke bawah. Ini lurus, kita potong sini aja. Ini juga akar geng. Yang ini juga akar sebelah sini geng. Paling enggak nanti ini bakalan dikonsep rap ini geng. Kita potong atasnya dulu geng. Alhamdulillah udah dapet kayak gini geng hasilnya. Hasilnya kayak gini. Lanjut lagi geng. Oke sahabat bonsai, ini saya ketemu wahong geng. Kayaknya sih lumayan bagus. Dari karakter luarnya cukup menggoda. Bahannya kayak gini geng. Bahannya geng, bahannya kayak gini. Semoga ini bagus
dan semoga ini bahannya dari karakter luarnya tidak mengecewakan, geng. Kita hajar bareng-bareng, geng. Kayaknya akarnya ini udah lurus, geng. Yang ini, geng. Sekarang kita harus potong sebelahnya, geng. Juga. Tinggal yang di atas. Alhamdulillah, udah dapat, geng. Bahannya kayak gini. Ini hasil yang ketiga. Ini hasil yang kedua. Ini hasil yang pertama tadi, geng. Alhasilnya hari ini kita dapat 3 bahan. Serut. Serut 2. Wahong 1, geng. Kayak gaya menggantung kayak gini. Nah, ini, geng. Oke. Kita lanjut di video selanjutnya. Semoga video dari Bonsai KRC bermanfaat buat teman-teman di rumah. Semoga video dari Bonsai KRC bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Matur suwun, salam satu hobi. Yang penting nandur, geng, bikin bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.